Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita dikejutkan sebelum ini dengan pelantikan baharu Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun bekas Perdana Menteri. Pelantikan sebagai penasihat tidak rasmi untuk empat negeri Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang timbul selepas itu, spekulasi yang timbul selepas itu, kenapa banyak-banyak orang di dalam kepimpinan Perikatan Nasional Bersatu dan juga PAS, atau khususnya Bersatu dan Perikatan Nasional, yang dipilih sebagai penasihat untuk empat negeri PN ataupun PAS, disebutkan kita tahu kedudukan Perikatan Nasional lebih banyak kerusi itu bukanlah Bersatu yang dipimpin Muhyiddin Yassin, melainkan PAS yang dipimpin oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Saudara-saudara, Tun Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat negeri PN ini menimbulkan banyak tanda tanya. Pertama, beliau bukanlah seorang ahli parlimen. Beliau telah kalah pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Nah, saudara-saudara, tidakkah ada pemimpin yang hebat ataupun seperti Mahathir yang mampu menjadi penasihat untuk Perikatan Nasional di dalam empat negeri tersebut? Kenapa Tun Mahathir yang dipilih? Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel ataupun satu dapatan saya melalui entry Twitter Nazri Hamdan, tahniah kepada Perikatan Nasional kerana telah melantik Tun Mahathir menjadi penasihat. Akan tetapi, ini juga menimbulkan kekeliruan. Adakah ini bermakna tidak ada orang yang cukup layak dalam PN itu sendiri untuk menasihati negeri-negeri Perikatan Nasional? Tidakkah ketua-ketua seperti Muhyiddin dan Hamzah dari Bersatu berkecil hati? Muhyiddin pun bukan calang-calang bekas Perdana Menteri. Hamzah pula bekas Menteri Persekutuan. Saya fikir mereka berdua dah cukup hebat dah untuk jalankan kerja-kerja menasihat. Apapun, semoga Tun Mahathir dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Satu dapatan saya melalui entry Twitter Nazri Hamdan. Nah, banyak persoalan yang timbul. Kenapa Tun Mahathir yang dipilih? Bahkan ada juga spekulasi sebelum ini menyatakan, setelah Mahathir yang dipilih sebagai penasihat, tidakkah seperti apa yang dinyatakan dalam entry Twitter sebentar tadi, tidakkah ada pemimpin dari Bersatu yang akan berkecil hati? Sedangkan Muhyiddin Yassin adalah seorang bekas Perdana Menteri, bahkan beliau juga, saya dapat katakan, salah satu pempengaruh Perikatan Nasional yang kuat. Begitu juga Hamzah Zainuddin. Nah, adakah di sini, kalau benar mereka akan berkecil hati, khususnya untuk Bersatu dan Muhyiddin Yassin sendiri? Muhyiddin Yassin sendiri, adakah beliau akan tiba-tiba umum keluar dari Perikatan Nasional, meletakkan jawatan? Dan yang lagi hebat lagi, saudara-saudara, spekulasi yang lagi hebat ataupun lagi mengejutkan adalah, adakah Bersatu dipimpin oleh Muhyiddin Yassin akan satu blok keluar dari Perikatan Nasional dan menyertai Kerajaan Perpaduan? Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi spekulasi yang amat mengejutkan ramai. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh ramai orang, timbullah kekeliruan setelah Mahathir yang dilantik sebagai penasihat untuk empat negeri Perikatan Nasional. Bahkan Lim Kit Siang, veteran DAP sendiri, ada membuat kenyataan bahwa Tun Mahathir jilat ludah sendiri. Nah, saudara-saudara, adakah patut Tun Mahathir meneruskan jawatan yang telah diberikan kepada beliau? Dan kita tahu juga, lama-kelamaan, mungkin bukan lagi sebagai penasihat untuk empat negeri PN. Tidak mustahil Mahathir boleh dilantik
kepada jawatan yang lebih besar lagi selepas ini? Dan bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Adakah beliau akan disisihkan oleh Hadi Awang, Presiden PAS, dan PAS sendiri disebabkan kekuatan PN itu adalah dari Parti PAS? Saudara-saudara, semua itu menjadi spekulasi, menimbulkan banyak tanda tanya, kekeliruan juga ada berkaitan dengan pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ulasan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini untuk menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Satu lagi kejutan baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga timbalannya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dan sudah pasti untuk Tun Mahathir juga, ini adalah satu kejutan baru yang mengejutkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dari satu artikel dari Syahbuddin.com, sokongan terbuka GPS kepada Anwar hingga pilihan raya umum ke-16 sudah boleh membuatkan kerenggah-kerenggah berhenti gugat kerajaan. Kita juga mendengar sebelum ini, kepimpinan dari Perikatan Nasional ada menyatakan kerajaan akan bertukar masa yang terdekat, tetapi sehingga hari ini masih lagi berdiri teguh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, PHBN sebagai kerajaan perpaduan hari ini. Nah, saudara-saudara, akhirnya GPS mengumumkan sokongan kepada Anwar sehingga PRU-16. Menurut artikel Syahbuddin.com, dalam kegairahan PN yang nampaknya masih tak berkesudahan mahu menjatuhkan kerajaan, semua orang sedar perkara itu mustahil menjadi kenyataan tanpa sokongan GPS daripada Sarawak. Ini kerana GPS mempunyai 23 ahli parlimen dan jumlah itu boleh dikira penentu yang sangat penting kepada sebarang perubahan kerajaan. Memandangkan PN hanya ada 74 ahli parlimen, jika mereka ingin menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, selain perlu mendapatkan sokongan GPS, juga harus disertai oleh GRS di Sabah yang mempunyai 6 ahli parlimen, kemudian hendaklah ditambah dengan sekurang-kurangnya 7 lagi ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu pun jumlahnya masih belum mencecah 112, bilangan paling minimum untuk menukar kerajaan. Selebihnya masih perlu mendapatkan sokongan daripada warisan 3 kerusi parlimen dan Parti Kesejahteraan Demokratik Sabah yang juga mempunyai 1 ahli parlimen. Sokongan daripada MPBN pula tidak mudah diperolehi kerana di bawah Akta Lompat Parti, sokongan secara individu dengan menjajah SD tidak lagi berharga, kecuali mereka meletak jawatan dan kemudian bertanding semula. Hanya setelah memperolehi semua sokongan tersebut, barulah kerenggah-kerenggah yang menjadi pengacau kerajaan ini boleh bersukaria dengan kejayaan agenda menebuk atap sekali lagi. Oleh kerana mudah sudah mengumumkan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan, ini berarti jika PN benar-benar mahu menjatuhkan kerajaan, mereka sudah ada satu tambahan kerusi parlimen yang diperolehi secara percuma. Begitulah lebih kurang susun aturnya jika ingin menukar kerajaan. Tetapi dengan pengumuman GPS untuk terus memberi sokongan kepada Anwar menerajui negara sehingga PRU-16 akan datang, ini bermakna terpadamlah sudah impian dan angan-angan PN itu. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan ditadbir dengan lebih fokus. Kami memberi anda, Anwar, sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, menurut Premier Sarawak. Kalas, tutup bukulah sudah segala-galanya dengan pendirian terbuka Abang Johari ini. Hadi Awang yang berkali-kali kata kerajaan akan bertukar,
kali terakhir kononnya bulan Ogos lalu, tentu saja paling kecewa dengan pendirian terbaru GPS ini. PN ini boleh berhenti daripada terus berangan-angan, bermimpi atau berterusan ingin menjadi kerengga yang mengacau kestabilan kerajaan. Mereka kini harus menerima hakikat bahwa Anwar kekal sebagai PM sehingga PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Kepada PN, tiada pilihan lain ada di depan mata mereka sekarang ini selain harus memberi khidmat yang terbaik di kawasan parlimen masing-masing. Dalam hal ini, kebetulan baru-baru ini ada MP PN sudah mengeluh di dalam parlimen sebab kekeringan wang untuk berkhidmat kepada rakyat sehingga katanya terpaksa menggunakan wang sendiri untuk bersedekah. Inilah masanya untuk PN datang kepada Anwar bagi memuktamadkan perjanjian keyakinan dan perbekalan atau CSA agar semua wakil rakyat boleh berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tapi CSA itu hanyalah berkaitan peruntukan pembangunan saja. Dengan imbalannya mereka harus memberi sokongan kepada semua orang, maafkan saya, semua ram undang-undang yang dibentangkan kerajaan di parlimen. Duit gaji sebagai ahli parlimen yang banyak itulah yang patut diguna untuk sedekah dan apa-apa belanja yang berkaitan menurut Syabudin Husin ataupun Syabudin.com.